Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya di channel TKL Hongkong, Wong Blitar asli Jawa Timur. Nah teman-teman, di video kali ini saya mau masak untuk makan malam. Saya pengen masak masakan khas dari orang Hongkong. Karena kenapa? Soalnya menu ini tuh saya ngertinya juga gara-gara kerja di sini ya teman-teman. Nah teman-teman, saya mau ngambil dulu bahannya ya, yaitu tomat. Ada satu butir tomat ya, satu buah tomat maksudnya. Terus dengan menggunakan dua butir telur. Nampaknya cukup ya teman-teman. Saya soalnya nggak masak terlalu banyak. Dan untuk bumbunya nanti saya menggunakan geprekan bawang. Terus nanti juga saya tambahkan sedikit gula merah, penyedap rasa, dan bumbu-bumbu lainnya. Nah teman-teman, bahan yang akan saya masak itu cuma ada telur, tomat, terus bawang putih ya. Saya mau bikin, kalau di sini tuh menyebutnya Fan Ge Jautan. Mungkin mbak-mbak ITKW sudah nggak asing lagi ya dengan menu seperti ini. Ya bumbunya cuma ada ini teman-teman ya. Ini nanti si tomatnya akan saya rebus dulu. Terus ini telurnya akan saya goreng terlebih dahulu. Setelah nanti selesai baru akan saya masak ya teman-teman. Ini kenapa kok saya rebus? Ini saya rebus hanya untuk supaya si kulit tomat ini bisa saya kupas ya. Soalnya nanti saya menggunakan dalamnya saja. Makanya arep tak rebus terlebih dahulu. Oke teman-teman, nah ini saya kasihkan sedikit gula merah teman-teman ya. Gula merahnya saya masukkan. Telurnya masuk. Saya tambahkan sedikit garam. Black pepper atau lada hitam. Dan penyedap rasa. Tinggal saya aduk-aduk lagi. Tunggu sebentar dan siap untuk saya makan ya teman-teman. Nah teman-teman, masakan saya sudah matang.
yang menu simple sederhana sekali ya ala saya. Nah ini, jangan lupa sebelum makan berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah mau berikan apa yang mau rasakan Allah tidak benar. Mau gak makan teman-teman? Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya ini ada yang kurang teman-teman. Kalau Van Gey Jawatan itu setahu saya ada saus tomat ya. Berhubung gak ada ya, saya menggunakan bahan tadi ya. Tomat, endok, terus bawang, terus ada garam, penyedap rasa, dan lada hitam. Oke teman-teman, monggo makan. Bismillahirrahmanirrahim. Begini saja sudah mantul. Jadi menu-menu seperti ini tuh nggak semua orang suka teman-teman ya, khususnya warga Indonesia. Istri saya dulu nggak seneng teman-teman, nggak suka ya. Apa wi? Nggak suka Van Gey Jawatan. Katanya rasanya aneh. Jadi masakan saya tadi untuk satu porsi teman-teman ya, untuk satu kali makan. Oke teman-teman, itulah tadi ya masakan saya untuk hari ini, yaitu Van Gey Jawatan dengan bumbu ala kadarnya. Sing penting mateng, sing penting enak, sing penting bisa untuk saya buat lauk makan ya teman-teman. Ya wis ngene iki lah teman-teman lek jenenge perantauan. Lek pengin maem sing rada enak neh, ya beli sendiri. Biasanya saya nunggu libur dulu ya teman-teman. Nunggu libur dulu baru bisa mungkin beli bahan yang tidak disediakan oleh majikan saya.
Jadi kasarannya ngomong kuwi belanja kebutuhan pribadi saya sendiri. Alhamdulillah. Jadi untuk bahan makanan yang saya masak itu bahan makanan pokok yang biasa disediakan oleh majikan saya. Di lain itu saya harus beli sendiri. Oke teman-teman, terima kasih. Jangan lupa tonton video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.